Jenggi, Kampung Siaga Janji dalam rangka ketahanan pangan. Dan mudah-mudahan saja dengan adanya launching kampung Siaga Janji ini bisa tampak lebih maju, lebih kreatif, lebih mandiri, dan lebih handal di dalam masing-masing aspek dalam kehidupan, terutama dalam masalah pangan di perekonomian ini. Dan semua pihak yang telah bersama-sama atas apresiasinya dalam mewujudkan kampung Siaga Janji, saya mengajak agar masyarakat untuk selalu memantau dan menjaga tetangga masing-masing Joko Tonggo melalui satgas di setiap rumah warga maupun RT. Untuk kampung Siaga Janji itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan untuk sekecil mungkin, sedini mungkin kita menjaga, menumbuhkan rasa disiplin yang ada di masyarakat. Jadi keberadaan kampung Janji ini bukan hanya retorika saja, sebatas diresmikan kemudian tidak berfungsi, tapi yang lebih utama adalah kampung Janji Kampung Siaga Janji di Kabupaten Kendal, yaitu Kampung Siaga Janji yang ke-265 dari 286 desa. Harapan kita dengan keberadaan Kampung Siaga Janji ini bisa menjadi garda terdepan di dalam upaya pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19.